warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lima Aska. Apa kabar sahabatku semua? Semoga sahabatku semua sehat, baik-baik selalu dan keluarga yang ada. Di video konten kali ini aku lagi jalan-jalan ke Ocean Park sama my boss, sama Mangan. Seperti apa keseruannya? Jangan skip videonya ya, tonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Oke guys, ceritanya sebelum kita lanjut keliling atau sebelum kita mengelilingi Ocean Park, kita makan dulu. Kita makan di salah satu restoran terfavorit di Ocean Park, yaitu Tussidos Restaurant. Di sini itu, apalagi kalau punya anak-anak kecil ya, senang banget makan di sini. Karena apa? Karena sambil menikmati hidangan, kita bisa melihat kelucuan-kelucuan para penguin lagi main. Jadi untuk bisa makan di tempat ini, kalau nggak mau nunggu, kita bisa booking dulu teman-teman. Jadi kalau nggak booking ya kita nunggu, kita ngantri sampai ada tempat kosong. Oh ya guys, buat kalian yang baru singgah di YouTube channel aku, please don't forget to klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya juga ya, agar kalian selalu dapat notifikasi saat aku upload sharing video tentang suasana di Hong Kong dan tentang kegiatan libur para pekerja migran di Hong Kong. Once again, please don't klik tombol subscribe-nya and bunyikan loncengnya juga ya. Thank you. Oh,
더는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 상처로 남아 이미 어긋나버린 너와 나 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 맘 이제 내겐 이 자리는 없어 돌이킬 수도 없어 지쳐가
Thank you.
Thank you.